Ya, perkembangannya kita semakin memperkuat komunikasi dengan para tokoh-tokoh adat di sana, tokoh-tokoh agama di sana. Tujuannya sekali lagi bahwa kita menginginkan semuanya berjalan tanpa sebuah perkembangan eskalasi yang merugikan. Tuh. Sehingga kalau istilahnya itu kita menjumput apa itu di apa rambut di tepung itu betul-betul itu bisa dengan baik begitu. Itu sebenarnya filosofinya dari situ. Karena kalau kita tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya akan banyak merugikan semua pihak. Tetapi dengan komunikasi-komunikasi yang terbangun dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh TNI Polri, ini juga pada akhirnya akan membatasi ruang gerak itu. Kendalanya masalah berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan. Kalau kita hitung-hitungannya dengan menggunakan kekuatan, itu ya nanti bisa selesai, tapi ada apa itu buntutnya, kan begitu. Tapi kalau kita pelan-pelan, risikonya agak lama, tetapi buntut negatifnya itu menjadi lebih sedikit. Itu pilihan-pilihan yang akan diambil.